Itu didekatkan dengan anak ayah orang sembahyang
terus kali 10 kali misalnya, luar biasa kok. 5 kali semuanya sampai misalnya 10 kali berapa banyaknya yang mendapatkan pahala seperti kurang menang sembahyang di masjid itu. Jadi luar biasa. Hanya apa kita mengimpakan harta kita di dalam Allah Subhanahu wa taala membantu menurunkan pulsa koinnya membayar itu menyalakan lampu. Nah maksudnya ini kalau syaratnya menyalakan lampu ya. Nah kalau ini lampu nyala dari lampu belum kita, nah ini hanya kita memberikan pulsa. Nah kira-kira banyak memberikan pulsa kan karena pahala luar biasa. Kuburkan cahaya ditulis sebaik orang yang sembahnya di masjid berapa banyak uangnya, begitulah mendapat pahalanya orang yang membantu masjid untuk memberikan cahaya penerang di dalam masjid. Maksud alim malaikat itu dan memberikan mintakan ampun kepada oleh para malaikat-malaikat. Nah jadi diintakan ampun oleh para malaikat orang yang menerang masjid. Wastaqarahu hamalatul arsy ma'da madzikal masjid. Dan malaikat yang memikul arsy juga meminta ampun kepada orang yang menerangi masjid. Nah jadi nang memikul arsy orang apa malaikatnya luar biasa besarnya kalau benar. Nah itu juga meminta ampun kepada orang yang menerangi masjid di bulan Ramadan ini, khusus di bulan Ramadan. Jadi luar biasa, apabila keutamaannya berlomba-lomba ini kurang melakukan pulsa, pasti tidak akan melakukan pahala. Nah, mungkin sebentar ini saya minta itu tapi bukan berbantan. Sehingga saya juga melakukan pulsa masjid sampai setahun, jadi kita bayar lagi. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Ada saya mungkin akan meninggalkan kita karena pada hari kita telah berada di hari yang ke-19 di sekitar 18 di waktu sehari kemudian di sehari kedua akhirnya malam 18 sekitar 12 hari atau 11 hari lagi. Nah itu habis dan Ramadan ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini meraih kebaikan Allah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang luar biasa, amal-amal ibadah kita luar biasa diganjar dengan begitu besar sehingga diganjar dengan sampai 70 kali. Baru sekali diganjar dengan 70 kali. Biar ada lah pada bangsanya 70 kali lipat adalah jadda. Nah kalau ini Allah Subhanahu wa taala melipatkan jatah 70 kali daripada bulan-bulan yang lainnya. Biar kurang hal alulukum ala jiratun tunjikum yang ala jiratun. Apakah kamu mampu tunjukkan jalan itu jiratun tunjikum akan satu perdagangan yang bisa menyatakan kamu daripada adab yang putih. Nah itu beriman dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh di Ramadan ini luar biasa. Jadi kita kalau hendak nyaman di akhirat. Nah, jangan berulang di hotel itu di IV. Nah itu dibanyakan di WC. Amal ibadah tambah kita untuk akhirat, terutama bulan-bulan Ramadan ini. Karena kegiatannya luar biasa. Bulan panjangnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang kita kerjakan di bulan amal kebaikan ganjarannya selalu berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Dan di akhir-akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah terutama di malam-malam akhir 10 Ramadan ini. Karena yang kebanyakannya Lailatul Qadar terjadi pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, dari tanggal 21, 22,
Jadi dari 20 misalnya 20 itu kalau kita kalau Sabtu awalnya, nah itu bisa buat itu buatnya metong. Kalau kita kan hari Ahad puasanya. Nah jadi 20 itu 21 kalau kita kalau 21 itu 22 kalau hanya. Nah jadi bisa jadi kita pakai malam 20 bang saya. Karena malam 20 itu malam 21 udah rotan kalau nah awalnya hari Sabtu. Kalau kita awalnya hari Ahad, hanya 20. Jadi kalau yang lebih baik setiap malam kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktunya tepat kita beramal pada lambat malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar mana? Lailatul Qadar itu akhirnya malam Al-Qadar itu qadar atau ketentuan. Di sini ada di antaranya cara kita beramal ibadah di antara sembahyang dua rakaat di Rasulullah. Kan dapat itu aja dari Rasulullah. Allah fakihu fiddin alim ta'wil. Allah fakihu fiddin alim ta'wil. Ya Allah harganya dia masalah ibu agama dan pangkat daripada masalah ibu tafsir. Nah akhirnya Ibnu Abbas ini apa yang didengar, apa yang dipelajari selalu ingat. Kan selalu apalagi setelah dapat doa kepada Rasulullah SAW. Nah begitu kita bisa amat doa apa yang kain kain doa Rasulullah terhadap Ibnu Abbas ya. Allah fakihu fiddin wa alim ta'wil wa hiya sawsa'i wa alqu la qala ila amilin wa ila sahih itu ala ala yang sedikit antah kata Allah fakihu fiddin wa alim ta'wil saja doa pada dalam panjang mana tapi kalau ditambahi itu boleh. Ini yang menunjukkan tadi menunjukkan hadis ini Allah Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bersabda kemudian Rasulullah barang siapa sembahyang pada malam Lailatul Qadar dua rakaat, nah ini tepat pada Lailatul Qadar. Kita ada tahu tepat apabila memang kebanyakannya di akhir 10 Ramadan ini. Jadi kalau salahnya kita setiap malam kita kerjakan apa yang di anjuran Rasulullah SAW ini. Barang siapa sembahyang pada Lailatul Qadar dua rakaat membaca setiap rakaat itu fatihah kita itu surah Al-Fatihah sekali dan qul huwallahu ahad sampai habis 7 kali. Nah, di sana rakaat pertama, rakaat kedua sama. Baca Fatihah, sedekah Fatihah. Baca qul huwallahu ahad sampai sampai habis. Qul huwallahu ahad yang itu dua sampai habis. Qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Kemudian ayat ini sampai tak apa? Yakin mengatakan apa? Tapi usul ini itu sebenarnya usul nukta adalah usul ini rakaat ini sunatan lillahi ta'ala atau usul ini sunatan rakaat ini lillahi ta'ala. Saya sebenarnya sunat berfaat karena Allah ta'ala Allah Akbar. Saya sebenarnya sunat berfaat karena Allah ta'ala sunatnya karena usul ini sunatan rakaat lillahi ta'ala jadi usul itu sebenarnya sunatan nukta hanya usul ini sunatan rakaat ini lillahi ta'ala atau bisa menyebabkan usul yang ada ini sunatan lillahi ta'ala.
Jadi kemauan kita yang bisa menggerakkan hati kita. Nah, kalau bisa semangat kita ditambahlah, ditambah semangat kita untuk meraih keberuntungan akhirat, untuk keberuntungan akhirat yang abadi yang kekal tadi. Karena di akhirat itu kalau kita nyaman, nyaman salah besar. Kata berapa kalau ada sesuatu lagi, kalau punya sakit pun harus mendapatkan sehari ini. Kalau masih ada iman kabur sehari di akhirat sama seribu tahun di dunia. Sehari ya, ya apa kalau sehari di tahun? Nah sehari sama seribu tahun, apa saja? Bayangkan ini tahun sebulan dan mati ke puluh ribu tahun. Nah, ini yang sampai kita mendapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kelemahan kita, karena kita apa lengah dengan waktu. Nah, di bulan Ramadan inilah kita isi waktu kita yang sangat berharga ini, apalagi sudah hampir habis sudah 30 hari atau 100 hari ini kita isi waktu apa bulan Ramadan. Jadi sudah salam tadi, sudah sembahyang berjamaah, Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah dan Fatihah, kita berbagi dulu sama. Sudah salam baca, Astagfirullah, Bantu, Boleh, Astagfirullah, Bantu, Boleh, kita juga berpali. Fatihah. Di terpalang atau menunggu kita berbuka berapa sahur lagi.
yang tiga atau yang empat, nah kita kerjakan ya. Atau berjemaah di masjid yang besar. Nah, bagus benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dalam program ini bersuruh, ya ibadi, hal sa'il, pokoknya syukurlah, ya Allah. Hai hamba-hambaku, apakah engkau, apakah kalian ada yang meminta kepadaku? Maka aku beri, maka aku perkirakan akan permintaanmu itu. Amin. Maka Allah, Allah, yang maha aku menawarkan siapa yang Allah meminta kepadaku, aku beri. Kita ada lagi, aku meminta kepadanya. Hal minta ingin aku boleh, apakah ada Allah yang membuat kebetulan aku menyesal dari segala kesalahan dan dosanya, maka aku bertobat kepadanya. Allah ampuni, ada yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor ini. Bahkan setelah berpikirlah, apakah Allah yang minta ampun kepada aku, maka aku ampuni dari segala kesalahannya. Nah, jadi setiap malam Allah bertawa, melakukan diri, menawarkan yang terjadi dengan kepada kita sekalian. Antara apa kita berdoa ada maunya kata kabul duluan, saya nggak pilih duluan kata kabul duluan, nah kita dihadap kebanyakan sini ya. Jadi banyak lagi kita apa kita minta tuh kalau yang memang tadi di dunia ini dunia ya kira kita nggak bisa ya. Ya Allah, ya Nabi Musa, belum mau dekat dengan engkau, ya Allah. Jadi, ya Allah, ya Allah, aku dekat dengan engkau dengan orang yang kamu pada malam berpermohon. Pada itu, pada aku dekat dengan istiqomah. Itu memberikan kepada orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar ini malam akhir Ramadan ini baru kita bersedekah. Nah, setiap malam. Daripada berpuasa setahun.
kita berapa ibadah bangun pada sekedar menggapai masuk itu lebih disukai Allah lebih besar pahalanya daripada puasa semalam. Jadi luar biasa ini kejarannya. Makanya kita untung adalah pertemuan belum Ramadan ini luar biasa untungnya kalau kita bergerak untuk amal ibadah. Berarti bahasa yang bilang 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 nabi yang di Quran di ayat ini Al Quran lain Allah di Al Quran ayat kemarin berita minat layar demi diriku yang disebut diri itu punya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi punya semua satu ayat yang dibaca dari Al Quran di malam atau qadar itu lebih besar pahalanya daripada satu panjang daripada Al Quran. Bilang kan kan membaca ini buat saya 200 kali bukan sama dengan membaca 200 kali khatam Al-Quran. Nah, jadi harusnya kita bawa membaca Al-Quran meski malam. Nah, karena ganjarannya seayat sama Al-Quran pahalanya. Yang ketiga membaca satu juz berapa ayat satu juz itu mungkin 1000 ayat ada sama 1000 khatam Al-Quran. Jadi banyak pulsa kita di sini, banyak tabungan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala nangkasa kita beli menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nah, inilah kata yang memang umat bulan umat Rasulullah SAW beramal ini bulan keuntungan beruntungan umat Rasulullah SAW yang berhebat beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, inilah sampai di sini. Karena waktu sudah jam 6.21 sampai esok sudah. Inilah yang kami sampaikan daripada pada kita turun maksudnya. Nah, jadi berikan banyak melihat kita. Kalau baca ini kita kayak turun maksudnya bisa dilihat. Cuma kita kata berbaris tidak mundur. Inilah yang berisik disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa al-karim. 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 Allahumma inna nas'aluka al-afwa w